yang sekarang jadi bos tuh. Nya rela apa kalau Baba dikasihin ke Kak Yulia? Enakan Kak Yulia dong, Nya. Iya. Kok foto ini yang lu pasang? Masa gua kelihatan kayak orang sekarat sih? Ye, kenapa marahin saya? Emang ini foto abang? Kalau bukan gua, ngapain gua marah-marahin lu? Berarti abang duitnya banyak dong? Ini surat terang. Baru beberapa hari ini perusahaan saya bangkrut. Kamu sudah dapat kerja dan dapat mobil yang bagus. Ya, begitulah Pak. Nama juga nasib. Tambah, Dik. Kalau jaga mulut setahun kan lama. Takut bapak lupa, Dik. Waduh, orang susah dasar ya. Ibu Irawati mau pingsan ya saking senengnya. Sama, Bu. Waktu dulu juga waktu suami saya terima uang banyak, saya juga langsung pingsan saking senengnya. Kalau rencana awal ini kita jalan, maka semua uang Pak Juki yang miliaran itu akan jadi milik kita. Kok lu ngomong gitu? Pak Juki, maksud lu ngomongin duit gue apaan sih tuh? Memang Pak Juki dari tadi di situ? Kagak, barusan aja. Pas gue datang, lu lagi ngomongin duit gue. Sekarang itu milik kita. Maksud lu milik lo? Begini Pak Juki, saya sedang menjelaskan pada anak saya bahwa Pak Juki itu orangnya baik sekali. Walaupun Pak Juki itu punya uang yang jumlahnya miliaran, tapi Pak Juki selalu berpikir bahwa uang itu juga milik orang lain. Ya termasuk milik kita juga gitu loh Pak Juki. Oh gitu. Makanya Pak Juki, saya sedang kasih tahu anak saya kenapa Pak Juki itu ngasih rumah ini secara ikhlas. Gue tadi dengar kayak gitu, enggak ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa gue jadi suhudon gitu ya? Kenapa Bang Juki balik lagi? Tasbih gue ketinggalan, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya gue kagak mau terus-terusan dijadiin pembantu sama orang tua lo. Gara-gara sandiwara lo tuh. Pokoknya kalau lo kagak bisa ngasih tahu mereka, mulai besok mereka harus pergi dari rumah gue. Iya, Mpok. Ntar saya dah yang nyuruh pergi. Pokoknya kalau mereka masih di sini juga, gue yang mau bocorin rahasia ini. Biar berantakan sekalian. Jangan, Mpok. Iya dah, biar saya ngejelasin. Kalau perlu, saya usir ya. Yang penting, Polima tenang aja ya. Jangan ngomong apa-apaan dulu. Awas lo kalau bohong. Iya. Gua rasa ada yang gak beres sama Pak Sarjo dan Bu Iyon. Coba aja lu berdua pikir, udah berapa lama mereka di sini? Emangnya mereka siapa? Saudara bukan apa bukan? Tapi dia kan orang tuanya Kak Yulia, Bang. Ya, kagak ada urusannya sama mereka lama-lama di sini. Ih, pantesan. Lagi Ipa nyariin Kak Yulia, Ipa ketemu sama Bu Iem. Terus Bu Iem bilang kalau Bapak itu mantunya dia. Yang bener lu. Ha-ah. Wah, kalau gitu kita gak bisa tinggal diem aja. Kita harus tanya si Baba. Ntar dulu. Ayah kagak percaya Baba kawin lagi. Gimana kalau kita tanyain Pak Sarjo sama Bu Iem dulu? Bener juga lu, Ring. Kita samperin mereka aja, Nyok. Sika! Ada apa malam-malam ketok-ketok pintu? Ada apa? Ngomong. Kok diem aja? Galakan dia. Ngomong dah. Kalau nggak ada yang mau diomongin, minggat! Ganggu baik. Wong nyong lagi pegel-pegel awak. Minggat! Ada apa? Ya bocah kok malah melayu. Hei, kue-kue itu anak Om Juki. Om Juki itu menantu nenyong. Jadi kue-kue cucu enyong. Nah. Kok malah melayu banget sih? Nah, ini perjanjian kecil, Bang. Nilainya cuma 1 miliar.
Dan saya janji, dalam waktu satu hari, uang Bang Juki akan saya kembangkan. Gua ngerti maksud lu baik, tapi lu kudu ingat, duit itu jangan dijadiin Tuhan. Kayak zaman jahiliyah aja lu. Gua tuh nonton TV kemarin, semuanya gak ada yang ingat sama Tuhan. Kalau sama duit aja pada ingat, gua juga mau ngejalanin duit gua di jalan Tuhan. Tapi Bang Juki, kalau kita ibadah gak punya duit, susah juga khusunya. Lu benar, asal niat lu baik. Insya Allah, kerjasama kita ini bakal jalan lancar. Gua juga mau ngejalanin duit gue di jalan Allah. Klop, benar. Rencana saya juga begitu, Bang. Sebagian dari keuntungan usaha kita ini akan saya sumbangkan nanti untuk pembangunan masjid, Bang. Benar begitu? Benar. Percaya sama saya, Bang. Bagus tuh. Itu gue banget. Wah, sholat isya tuh. Yuk kita sholat. Lu masih sholat kan? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah gimana? Lu kerjain kagak? Kalau subuh, saya emang sering kesiangan, Bang. Kalau zuhur, sering lupa. Tapi asar sama maghrib tuh, Bang. Tepat waktu kan? Paling jarang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang maha pemberi dan yang maha penyayang, berikanlah rahmat dan hidayah-Mu untuk menerangkan hati hamba dan hati keluarga. Ya Allah, hindarilah dari prasangka buruk dan jadikanlah keluarga kami sebagai orang-orang yang suka menolong sesama. Amin ya rabbal alamin. Baba senang bisa berjamaah sama yang lu lupa deh. Sekarang Baba harus jelasin soal Kak Yulia. Dengerin deh. Baba kagak kawin sama Yulia. Tapi Mbak, kenapa orang tua Kak Yulia nginep di sini, Mbak? Dia tinggal di sini sebab Bapak pengen bantuin Yulia. Ayah rasa Kak Yulia ada maunya, Mbak. Soalnya belakangan ini Kak Yulia tuh pengennya nempel banget sama Bapak. Iya. Yang itu ayah setuju, Bang. Dengerin ya, lupa deh. Kagak baik punya pikiran jelek sama orang. Nah, kudunya lu niruin si Yulia. Dia lakuin apa aja yang dia mau, yang penting bisa nyenengin orang tua. Nah, gue tanya sama lu udah berusaha gak bakal nyenengin orang tua? Ya biar aja Kak Yulia nyenengin orang tuanya. Terus untungnya buat kita apa, Mbak? Lu kudu tahu ya, kalau nolong orang gak boleh pamrih. Kalau kita punya kesempatan nolong, ya tolong. Dengerin ya. Kalau kita ngebantuin orang buat nyenengin orang tua, berarti kita udah berbakti sama orang tua. Nah, lu nih kudu nganggap ame dia itu orang tua sendiri. Paham gak lo? Hah? Paham, Mbak. Nah. Mulai sekarang, Nyi harus jagain Baba, ya. Yang tahajud dulu ah. Ntar ngeberesin dagangan deh. Aduh, sakit. Mbak. Lu apa-apaan sini? Ayah takut. Bapak ngapa-ngapain Julia pas ayah lagi tidur. Pules. Ini pakai digembok lagi. Biar susah bukanya. Pasti kan abang bangunin ayah.